ketergantungan dalam hidup manusia itu sebenarnya fenomena alamiah. Seorang anak tergantung kepada orang tuanya, seorang murid tergantung kepada gurunya, seorang karyawan tergantung pada bosnya. Ketergantungan itu sebenarnya kebutuhan hidup manusia. Tetapi jangan sampai ketergantungan itu membuat manusia itu nggak berdaya tanpa orang lain. Dia secara mandiri harus kuat supaya ketergantungannya kepada orang lain itu semakin kecil. Tapi tetap saja ketergantungan itu nggak bisa dihindarkan. Karena itu perlu dibentuk tim kerjasama, perlu dibentuk satu sistem supaya ketergantungan itu tidak merusakkan dirinya sendiri. Satu tim itu antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Sehingga ketergantungan kerja tim itu ketergantungan secara kolektif. Sehingga kerjanya makin hari bisa makin baik. Ketergantungan itu boleh karena itu manusiawi. Tetapi jangan sampai ketergantungan itu menghabiskan seluruh kemampuan dia. Sehingga tanpa orang lain dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang harus dihindari.